Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 9 November 2023. Berita utama, elektabilitas Prabowo-Gibran terancam. Elektabilitas pasangan Prabowo-Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan mengalami turbulensi. Hal ini disebabkan akibat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Gibran dinilai lahir sebagai bakal calon presiden dari putusan yang melanggar kode etik. Olehnya akan berimbas pada elektorat menjelang pemilihan umum 2024. Berita selanjutnya, laga hidup mati. PSM Makassar akan menantang jagoan Singapura di matchday keempat fase grup AFC Cup 2023-2024. Laga ini akan menjadi laga mematikan karena apabila kalah, peluang tim untuk masuk ke babak selanjutnya akan semakin tipis. Berita terakhir, komitmen memberikan perlindungan keuangan pada masyarakat. Deputi Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulselbar ditemui dalam podcast Harian Rakyat Sulsel mengungkap komitmen untuk selalu memberi perlindungan dan pengawasan keuangan pada semua lapisan masyarakat dan menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam maraknya penawaran investasi ilegal dan penipuan. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.